tukang profesional. Ini cara memasang paving dengan cepat. Caranya seperti ini. Nah, cukup dengan palu ya. Tapi jangan yang besi yang digunakan. Yang gagangnya itu harus sesuai pembenangannya nih. Ini kuning ini pembenangannya. Lihat cara pegangnya supaya sebenarnya harus pakai pengaman, tapi ini tukangnya sudah profesional. Jadi tinggal mengurutkan. Ini namanya pemasangan siksak. Siksak seperti ini. Nanti akan kuat. Ya, jadi kalau pasang paving itu tekniknya ada supaya kuatnya caranya siksak seperti ini. Nah, namanya wastafel. Wastafel atau S ya. Sehingga dia kekuatan penjepitnya itu membantu kekuatan paving ya. Jadi seperti itu ya guys caranya. Cepat pembenangannya harus diukur benar. Pembenangannya seperti ini ya. Ini harus diukur sampai ke sana. Ini sekitar 10 meter ini panjangnya. Ini dalam waktu sehari selesai pemasangan. Enggak lama. Ini cukup ada dua yang memasang besar dan selesai dalam waktu sehari, sangat cepat sekali ini. Jadi kalau mau pasang paving dengan cepat model S ini, model apa Pak Arul namanya Pak Arul? Stafel. Ini sederhana, kuat dan cepat model stafel. Ini pasirnya enggak usah yang mahal-mahal. Pasir ladu nih, namanya pasir ladu. Ini kekuatannya pasir ladu ini cepet kasat ya. Ya Pak Kim, cepet kasat ya Pak Kim ya. Pasir ladu, hah? Bawah langsung padat. Langsung padat. Fungsinya itu. Dibanding pasar yang kelut itu. Padat yang pakai ladu. Pakai ladu. Jadi menurut Pak Mustaqim itu hasil yang jenis ladu ini akan lebih memperkuat karena dia cepat padat ya. Dia, kalau untuk PC dan sebagainya tidak cocok yang ladu ini cocoknya untuk landasan paving ya. Ini lebih murah ya Pak Kim ya. Berapa ini satu truk? Berapa? 370. Nah, kalau pasir kelut. Kalau pasir kelut. Pasir kelut 400 harga teman. Harga teman. Dihubungi nomor berapa, Mas Kim? Oke, sini. 0688. Pasang. Oh, ini. Ini. Oke, sampai ketemu lagi guys. Ini pemasangan paving harus membutuhkan ketelitian, tidak sembarangan ya. Di luah-luah tak gini tidak boleh, tidak masuk. Terus diulang lagi.
ini. Dibongkar motake saya Bu. Oh. Iya, Bu. Kok wacan. Ya, jadi harus rapat seperti ini. Ini baru kuat. Seperti ini caranya. Natnya sak gini aja loh. Ya, caranya seperti itu. Cepat. Kuat nih. Ini enggak boleh. Terlalu lebar ini. Ini seperti ini ya. Dan seterusnya. Ini loh.